Walaupun dia tidak minat ke sekolah, tetapi dia sangat mementingkan ilmu. Inilah kisah Shuichiro Honda. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Ketika usianya 15 tahun, dia meninggalkan sekolah dan kampungnya untuk pergi ke Tokyo. Baginya, sekolah adalah kegelapan dalam hidup. My rating bad in school, but I'm not sad because my world around missionary, motorcycles and bicycles. Dia bekerja sebagai perantis di garaj Art Shokai Tokyo pada tahun 1922. Sebagai pekerja perantis, dia diberi duit asrama, penginapan dan wang saku, tetapi tidak mendapat gaji tetap. Masa bekerja di Art Shokai inilah banyak memberi pengetahuan, kemahiran dan kesan dalam hidupnya. Shuichiro Honda adalah seorang yang mampu belajar by doing, dan dia akan menghadapi masalah bila belajar by listening. Inilah sebab kenapa bekerja di Art Shokai adalah tempat belajar terbaik untuk. Masa berumur 22 tahun, iaitu tahun 1928, dia pulang ke kampungnya untuk membuka branch Art Shokai di Hamamatsu. Setelah begitu lama terlibat dalam bidang pembaikan, Honda merasakan dia perlu melonjak ke satu level lagi dengan membuka kilang membuat piston. Dia mahu berpindah dari kedai baiki kereta kepada kilang pembuatan. Namun usahanya ini tidak dipersetujui oleh Art Shokai, menyebabkan dia menubuhkan syarikat lain bersama seorang kawannya, Shichiro Kato, dan mereka menubuhkan syarikat Tokai Saiki. Kato menjadi presidennya. Melalui syarikat barunya ini, dia mula research bagaimana membuat ring piston yang berkualiti. Siang dia bekerja di Art Shokai dan malam hari melakukan research kepada produknya. Inilah cara Honda terus belajar, iaitu dengan membuat research terhadap ring piston. Setelah bergolok gadai barang kemas isterinya dan bersusah payah, akhirnya ring pistonnya siap. Dia memang target untuk menjual ring pistonnya ini kepada Toyota. Setelah cuba menjual produk ini kepada Toyota, Toyota menolak ciptaan Honda kerana tidak sampai standard piawaian mereka. Akibat di reject, menyebabkan Honda tekad untuk membetulkan balik ring pistonnya. Di sinilah dia mendaftar masuk ke Hamamatsu Industrial Institute sebagai pelajar part-time. Dia belajar dan masa yang sama bekerja memperbaiki hasil ciptaannya itu. Pada masa yang sama, dia mengunjungi pelbagai kilang untuk belajar bagaimana membuka kilang yang proper. Tandanya, Honda tidak pernah berhenti belajar, cuma dia tidak minat belajar di sekolah. Setelah dia mendapat cara memperbaiki ring pistonnya, Honda tidak menamatkan pengajiannya. Dia tidak hadir final exam-nya di kolej tersebut. Pensyarahnya sangat marah. Dia memberitahu pensyarahnya kehadirannya di situ bukan untuk mendapatkan sijil, tetapi ilmu. Penjelasannya itu dianggap sebagai penghinaan oleh pensyarahnya. Di sinilah menunjukkan Honda seorang yang berdedikasi dengan ilmu pengetahuan walaupun dia tidak mahu ambil sijil. Sebab itu, pelajaran penting yang boleh diambil dari Shuichiro Honda adalah: pertama, terus tambah ilmu walaupun tidak berjaya untuk menambah sijil. Kedua, ramai orang tidak dapat membezakan antara memiliki sijil dengan memiliki ilmu. Shuichiro Honda memiliki ilmu dalam bidangnya walaupun dia tidak bersijil. Ketiga, kita tidak nafikan ada kerjaya yang memerlukan sijil sebagai bukti kepakarannya. Dalam bidang begini, maka wajib memiliki sijil. Kisah Shuichiro Honda ini lebih ingin mengajak mereka yang gagal di sekolah, jangan berhenti menambah ilmu dalam bidang yang diceburi walaupun anda tidak berjaya dalam persekolahan. Wa qur rabbi zidni ilma, Tuhanku, tambahkanlah aku dengan ilmu. Toha 114. Ayuh transformasikan diri kita untuk terus menambah ilmu dan terus kuat seperti Shuichiro Honda. Assalamualaikum. Thank you.